Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Najwar dalam channel Juragan Baju. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan review baju tidur 3/4. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like and subscribe agar kita bahagia. Nah, bagi teman-teman nih yang lagi nyari baju tidur tapi tidak terlalu ribet ya, tidak panjang kakinya, tidak panjang tangannya, biar nggak jalan jauh-jauh, ya ini sangat cocok nih. Kita akan review baju tidur 3/4 seperti ini ya. Nah, 3/4, oke, kita akan buka dulu satu dari Hoki and Sela yang gold. Apa cari kai? Dek, satu orang. Nah, 3/4 gold. 3/4 gold ya. Nah, ya, cak buka. Itu bisa dipakai kan? Bisa. Nah, cak tes pakai. Yang CP biasa atau yang ini, yang jumbo? Standar. Oh iya, itu yang standar. Ini motifnya sangat ramai sekali. Kita juga suka warnanya ungu-ungu. Hoki biasa dia mengeluarkan motif-motif yang sangat keren-keren sekali. Dia motifnya cerah-cerah, jadi enak dipandang mata juga ya. Nah, coba celananya 3/4, dia tidak terlalu panjang. Ini kainnya menggunakan katun apa ya semalam itu? Kenapa namanya dek nih? Katun Jepang ya, katun Jepang. Ini sudah menggunakan katun Jepang. Untuk build quality-nya dia bagus, tidak tebal kali, tapi dia tidak mudah rusak ya. Tapi untuk menjaganya lebih awet lagi teman-teman, kalau baru beli seperti ini harap direndamnya pakai air deterjen sedikit aja, dikucek-kucek supaya dia tidak ini ya, bekas-bekas jahitan dari kompeksi itu ada ya, kayak debu atau jahitan benang seperti ini ya kan. Ya, lebih enak lagi kalau udah dicuci dipakai, itu enak sekali. Dan kainnya ini tidak kaku, lembut ya. Untuk Hoki & Sela dia memiliki 3 tipe ya. Ada yang gold seperti ini, gold ya. Jadi bagi teman-teman juga yang tidak menyukai warna yang cerah-cerah seperti ini, ada juga warna yang soft ya kan ya. Nah, warna softnya seperti ini. Nah, ini dia warna softnya. Warna cerahnya lagi, nah, lebih banyak yang cerah ya. Ya, Hoki & Sela. Jadi dia ada 3 tipe. Yang kedua itu ada dari silver ya. Nah, dari silver teman-teman juga menggunakan kain katun Jepang. Setahu saya ini kain kandut Jepang dia ada tingkatan-tingkatan tertentu ya, kalau nggak salah itu di official store Hoki & Sela dia menyebutkan yang paling bagus itu yang gold. Memang dari segi harga yang gold itu lebih mahal dari dibandingkan dengan yang silver dan oranye ya, oranye satu lagi ya. Betul kan ya. Cak teh ambilkan, bandingkan yang gold, silver dan oranye yaitu oranye. Nah, dia. Jadi teman-teman nih yang mau beli, bedanya atau motifnya. Jadi kalau dari segi harga yang warnanya ini hitam ya. Yang ininya hitam nanti ini, atau di sini ada khusus dia Hoki Gold seperti ini. Ini di sini juga ada Hoki Silver dan Hoki biasa seperti ini. Dari kualitas kainnya sudah berbeda. Jadi Hoki itu mulai dari menengah sampai teratas dia jual produknya. Jadi tinggal teman-teman nih. Tapi ini sangat legendaris. Hoki & Sela ini memang dari saya kecil kita sudah mulai jualan baju tidur Hoki & Sela. Nah, ini teman-teman, untuk build quality-nya bagus ya. Jahitannya dari Hoki & Sela ini rapi, walaupun yang harganya murah pun dia rapi, dan yang silver pun juga oke. Yang gold apalagi, yang gold dia bedanya dia dikasih apa namanya ini? Ada ini dia kerah seperti ini ya. Biasanya yang silver itu berkerah semua, yang gold itu berkerah semua, yang silver biasanya tidak ya. Berarti itu aja.
Anjir, ndek yang warna hitam itu kayaknya cantik tuh, yang silver tuh. Cak yang dipajang yang di depan yang ini. Nah. Ah, ini cantik nih. Warnanya cantik. Ini bagi teman-teman nih, pasti nih yang nonton video ini ada yang suka, silakan, harganya di 68.000. Kainnya kain katun dan ini kualitasnya yang silver ABG ya. Kalau yang enggak ABG pun ada nanti. Ini udah kancingnya full sampai ke bawah seperti kami, seperti kemeja. Untuk yang ABG, maksud ABG di sini untuk anak-anak tanggung ya. Kantongnya satu di sebelah kanan. Yang enggak ABG ada. Ini ABG juga, ini ABG juga, kantongnya full. Ini 768, ini 73. Iya. Bedanya di mana? Ya, saya tahu bedanya di mana. Ini produknya yang terbaru. Kalau ini produknya yang lama, ya kan? Makanya harganya beda. Jadi setiap pengambilan itu dalam setiap bulan pasti ada kenaikan harga. Jadi barang yang lama seperti ini, yang kita ambil yang dulu-dulu modalnya masih rendah, kita jual juga dengan harga yang rendah. Dan ambilannya tinggi seperti ini, harga yang kita jual pun tinggi. Jadi begitu barang masuk yang baru tetap harga baru, yang lama juga kita tidak ubah. Jadi pemirsa ataupun teman-teman yang mau memilih, motifnya sebenarnya sama-sama cantik ya, bedanya di pengeluaran aja. Sebenarnya kalau di baju tidak ada masa expirednya ya, apalagi Hokkien Sela kualitasnya bagus. Jadi ini salah satu keunggulan toko kita, tidak mempermainkan harga. Berapapun harga yang kita dapat dari pabrik akan kita jual dengan standar. Tidak kita tumpuk barangnya baru gitu naik, baru kita naikkan barang harganya ya, tidak ya. Jadi bagi teman-teman yang di sekitaran Perbongan atau Serdang Bedage, bisa langsung datang ke tokonya. Kita juga memiliki tokonya, nama tokonya itu Toko Boom, ada di kawasan Perbongan ya. Nah, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Adapun video-video yang lainnya ataupun requestan teman-teman nih belum ada yang masuk, silakan komen di kolom komentar, akan kita reviewkan ini. Khusus untuk komentar pertama langsung kita buatkan videonya. Jadi yang belum subscribe silakan di-subscribe, yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Saya Najwar mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.